Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Suparman. Oke, kali ini Kang Suparman berada di Desa Mulu untuk mengikuti acara dari BSHWTM, acara Triwulan untuk lari bersama. Oke, dan saya doakan semoga Sobat Suparman semua diberi rezeki yang melimpah dan diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari Kang Suparman. Oke, kali ini Kang Suparman berada di Desa Mulu, Kecamatan Bilangkecil, Kabupaten Madiun untuk mengikuti acara lari bersama dari Ranting Bilangkecil. Oke, mari kita ikuti jalannya acara demi acara dari BSHWTM. Oke, sekarang saya berada di pertigaan Kenongorejo, untuk Kenongorejo atau Telagan. Oke. Iling kuat selamat ilunge sampan iling sampan iling iling ingasun dalam Allah datang moho panguwa panguwaso ulolan panjenan sami kacit pada diri Allah dadus kaulan kisah Allah berkenalkan tugas lio kejumpen apa ngibadah jenengan diajari teng Esa sumpah sing pertama panjenengan harus berbakti kepada Tuhan yang maha kuasa. Lur dilungokke lur nggih. Dadi sampean iso gak kesasar. Wong Esa kesasar urip ning dunya yo cilaka ning akhirat. Akhirat iki besok kathah, Pak. Nggih. Bapak nanti dikon nak yang to dulurmu besok yo akeh sing kesasar. Lamun to dulurmu ngajari Esa minongo ning gak nglakoni gak ngayati marang ajaran ajarannya
Nanti lo nge, masih mboten guru ini kulo ngeliatkan tentang awak kulo piyambak, ngeliatkan tentang panjenengan. Nanti ngilang nge, jadi kulolan panjenengan sami, kedahkan eling ingat saudara Allah, kulolan panjenengan diciptakan Gusti Allah, mboten enten tugas liyo, terjauhi namung ibadah ingat saudara Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai sumpah kulolan panjenengan sami, sumpah pertama menopo kita harus berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gua pilih kulolan panjenengan agami pun Islam, kedah kulolan panjenengan sami ngelampai nopo sholat lima waktu. Sakit dipahami lor, si ngomong lor sholat penting apa ke? Ngerti nih, mau Islam ke sholat. Nah, tanda-tanda ini jenengan selakon sembah nomor siji berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jenengan wajib lakoni segala perintah-perintah Allah lan Rasulnya, ninggalke larangane Allah lan Rasulnya. Sampai selakon batuk sampai ireng ini gak kelakuan ini elek, yo urung bener selate. Ngerti lho nge, mau setia hati itu juga hati supaya hati ini kuingke, supaya antarane ati karo Allah iku aja nganti ana ling-linge sing diarani nafsu karo dosa. Maka itu orang bisa selalu setia pada hati diajar kene Isa tiap detik tansah eling marang Allah lan Rasul-Rasule. Ngaten nggih, lur nggih. Dulur-dulurku sing wis umure 40, sing wis persiapan teng mriku nggih. Ngaten lur nggih. Kudene perubahan. Ngerti lho nggih, ambekane mlebu metu sing wis diajarke Mbah Warno. Ngerti lho nggih, dadi jenengan pedoman pokok pegangan